Benteng Jepang, saksi perang hingga tsunami Aceh. Sejarah panjang pendudukan Jepang di Aceh hingga kini masih berbekas. Salah satu monumen yang tertinggal adalah Benteng Perlindungan Tentara Jepang. Benteng ini berdiri kokoh meski sudah puluhan tahun ditinggalkan tentara Jepang. Bahkan benteng ini tak hancur diguncang gempa 9,2 skala Richter dan dihempas tsunami tahun 2004 silam. Berbentuk bundar, dinding benteng itu berkelir hitam pekat. Bangunan benteng ini berukuran diameter 4 persegi. Konstruksinya berupa beton dengan ketebalan dinding dan atap mencapai 40 cm. Sisi kiri dan kanan terdapat lubang kecil berbentuk segi empat. Terdapat dua lubang di bagian atap. Benteng pertahanan Jepang menjadi saksi bahwa masyarakat Aceh pernah diperlakukan tidak manusiawi oleh penjajah. Benteng itu juga pengingat generasi muda untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar kisah pahit masa lalu tidak dirasakan kembali pada masa mendatang. Di wilayah Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, setidaknya masih tersisa 10 unit benteng peninggalan Jepang. Ada yang sudah menjadi bangunan tua. Ada pula yang sudah direnovasi menjadi bangunan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai gudang menyimpan barang tak berharga. Nirvan, 58 tahun, masih teringat cerita orang tuanya begitu tersiksa saat pembangunan benteng tua itu di halaman rumahnya. Dibangun dengan kerja paksa, cucuran keringat orang tua mereka. Di atas benteng ini juga ia berlindung dan selamat saat tsunami Aceh. Pertama, pengalaman kita tsunami kan, karena di belakang rumah saya ini lapangan bola, begitu pecah atau kan langsung air kembali. Ini nak kemana lagi? Kalau larinya otomatis semua keluarga naik kembali. Sama-sama abang saya kan. Yang kedua, ini memang situs sejarah. Ya, dulu ada di Batu Putih, sudah diambil sama air. Di ujung Karang masih ada, tapi kecil. Ini bagus, masih original kan? Kecil, masih original. Cuma saya tengok waktu tsunami ini kan begitu dahsyatnya tsunami, tapi nak runtuh kan? Yang kedua, yang ketiga. Ya, kita tinggalkanlah untuk anak cucu kita, biar tahu dia. Benteng ini dibangun dengan keringat rakyat Aceh, dalam tekanan fisik yang tak dapat dibayangkan. Sedih dan geram memang. Ketika mendengar cerita veteran Aceh yang merasakan hidup di masa pendudukan tentara Jepang. Namun itu semua sudah berlalu. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 6 dan 9 Agustus 1945 membuat tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Tentara Jepang meninggalkan Indonesia. Meski berbekas cerita kelam masa lalu, monumen sejarah Benteng Jepang ini semestinya juga tetap dijaga dan dipelihara sebagai bukti sejarah kepada generasi selanjutnya. Bagaimana kita sudah ketahui, ya kami juga pernah melihat sudah beberapa rujukan bahwa keberadaan benteng yang ada di Melabuh seperti yang didapati di Kampung Kota Padang itu merupakan salah satu ya, bahwa negara kita Republik Indonesia khususnya di Provinsi Aceh ini pernah dilakukan ya pendudukan Jepang ya, mana Jepang ketika itu yang memaksakan ya penduduk Aceh Barat ya khususnya itu untuk membuat ya benteng tersebut ya dalam rangka mereka apa menduduki ya melakukan hal-hal ya yang berbau dengan pendudukan mereka. Tidak mudah dipercaya menceritakan sejarah masa lalu kepada regenerasi jika tidak ada bukti dan saksi sejarah. Karena tokoh sejarawan Aceh Barat Suswandi mengingatkan pentingnya merawat situs sejarah meskipun pahit untuk diceritakan kisahnya. Kita berpesan kepada generasi yang akan datang, generasi sekarang, supaya dengan adanya jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh para mereka yang pertahankan kemerdekaan di Indonesia, ini harus merawat ya,
ya merawat benteng-benteng tersebut, dan apabila perlu ditulis kembali ke dalam catatan sejarah sehingga ini menjadi edukasi bagi generasi di masa yang akan datang. Di Provinsi Aceh, ada pulau yang sering disebut Pulau Seribu Benteng. Julukan ini diberikan karena pulau ini memiliki banyak peninggalan sejarah berupa benteng yang dibangun pada masa penjajahan pemerintah Jepang tahun 1942 hingga 1944. Banyaknya benteng-benteng yang ada di sekitar pantai, pegunungan, bahkan di tengah kota menjadikan pulau ini selalu menjadi peminat para penikmat wisata sejarah. Seperti benteng di kawasan Anoitam, benteng di Mutio, Desa Cotbau, benteng dan meriam di Ujung Asam atau kawasan Sabang Fair. Hampir semua pantai di kota Sabang terdapat benteng yang memiliki meriam dan persenjataan sejenis lainnya. Digunakan untuk pertahanan perang dari serangan sekutu. Fungsinya pun berbeda-beda. Ada yang dijadikan sebagai tempat pengumpulan persenjataan, seperti penyimpanan alat-alat tempur atau amunisi, dan juga dijadikan sebagai tempat persembunyian. Ada juga benteng yang dijadikan tempat pertahanan, ditandai dengan adanya meriam dan senjata api. Begitu juga dengan benteng yang dijadikan sebagai tempat komunikasi, yang ditandai dengan adanya alat komunikasi. Kita ketahui juga bahwa kalau benteng Jepang yang ada di Aceh, itu sebenarnya ribuan. Ya. Cuman kalau di daerah kita ini agak terbatas, hanya ada berapa. Kalau di Aceh Barat, ya kami hanya mengetahui ada di Kota Padang, kemudian juga ada di ya di depan Ketorbati, dan satu lagi juga ada bentengnya di Ujung Kareung, ya. Nah, tapi sementara kalau kita juga merunut kepada sejarah, itu daerah yang terbanyak bentengnya adalah di Sabang, nah, di mana sehingga Sabang terkenal sebagai daerah seribu benteng. Selain peninggalan Jepang, sejarah keberadaan tentara Belanda di Aceh pun masih berbekas. Jika Jepang meninggalkan benteng, Belanda meninggalkan kuburan keluarganya. Tahun 2024, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Petua Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Melihat arti pentingnya jasa pahlawan dan peninggalan sejarah, maka semua berkewajiban menjaga kelestarian peninggalan sejarah tersebut, karena jika sampai musnah, maka tidak akan memiliki bukti kebesaran dan perjuangan bangsa. Kisah pilu dan pengorbanan nyawa tentu mewarnai detik-detik kemenangan 79 tahun silam. Kisah pilu dan pengorbanan nyawa tentu mewarnai detik-detik kemenangan 79 tahun silam itu. Kisah pilu itu sebagaimana dialami Syamsuddin di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Veteran 93 tahun ini begitu bersemangat menceritakan pengalaman kelam masa lalu. Dengan suara terbata-bata, dia mengaku pernah menjadi pekerja paksa di bawah tentara Jepang pada 1942. Cerita demi cerita mengalir dari pria ini, ingatannya terantuk pada perlakuan penjajah terhadap masyarakat pada masa itu. Mulai dari tidak diberikan makan hingga bekerja paksa tanpa menggunakan celana dan baju, hanya selai handuk menutup kemaluan. Orang itu kan masuk ke dalam itu, waktu apa-apa ada menembak-menembak, dia masuk ke situ. Dia kan bagaimana memaksa orang kita dan kemampuan. Kan ada yang, sampai enggak ada yang pakai baju, itulah. Karena sudah empat orang kita. Ini masa penjajahan pun juga dulu, masa Belanda dan Jepang. Dan ceritanya di sekolah juga kami mendengar dulu bahwa masa Jepang itu sangat pedih, lebih pedih pada usaha. Ya, itulah. Ya kan masih kecil kan dibawa sama buku menjenguk bapak itu kan, bapak piket enggak bisa. Itu enggak bisa pre-pre, dalam-dalam ketat kali kan. Kan bawa apa-apa yang ada kemudahan gitu. Segitunya dulu ya, perjuangan ya, ya, ya. Orang tua bapak kan ya, ya, ya. Dan ada yang kadang-kadang pisang tuh rebus pakai beras sedikit dan pakai jagung, itulah kesedihan tunggal kita cerita tuh. Di usianya yang sudah lanjut, ia hanya menitip pesan kepada generasi penerus bangsa untuk merawat perdamaian dan kedamaian. Istilah kemerdekaan saat ini dengan hal-hal yang positif dan penuh rasa tanggung jawab.
Tim Kerabat Kerja Radio Republik Indonesia Melaboh, Benteng Jepang, Saksi Perang, hingga Tsunami Aceh.